di Crystal FM bersama saya seperti saya janjikan pada pada pagi ini, iaitu tetamu saya salah seorang daripada Malaysia. Beliau ini menamakan dirinya Datuk Suhaimi Mohd Zain atau lebih dikenali sebagai Pak Ngah. Berada di studio di Crystal FM bersama salah seorang penyanyi kita. We call her the Songbird of Brunei juga. Maria berada di studio. Assalamualaikum Pak Ngah. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Pak Ngah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita ni sebenarnya berkawan sudah lama dengan Pak Ngah menerusi di Akademi Asia. Dan Alhamdulillah menjadi keluarga lah. Kita menjadi keluarga sekarang ni. And also bersama Maria. Hello Maria. Apa khabar? Sehat? Sehat ya. Okey. Sehat. Ha? Sehat. Sehat. Saya memang sehat. Stres lah bekas malam. Semalam kita baru recording. Asal boleh makan tu okey bagi sehat tu. Syukur alhamdulillah. Sekarang ni sebenarnya Pak Ngah ingin ucap terima kasih lah kepada DJ sendiri. Yeah. Kerana memberi saya peluang untuk buat satu lagi apa nama ni cabaran baru, yeah, iaitu apa cuba membuat lagu yang terbaik yang saya cuba dapatkan kepada penyanyi yang hebat iaitu Mira. Mira apa nama? Apa Mira? Maria lah. Maria Arias eh? Maria. Maria Iris. Arias. Cantik juga nama Mira. Nama pun pelik sangat. And so, pengharap dengan projek ini kita dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar menarik, yeah, yang dapat dikeluarkan semasa ini. Dan kita pun dah buat dia punya recording semalam dan yeah, Pak Ngah terkejut tengok apa bakat yang dibuat oleh Maria sendiri dan pengharap dia akan menjadi apa nama yang begitu hebat untuk lagu raya pada tahun ini. Betul, kan? Betul. Yeah. Baiklah, ini adalah lagu Hari Raya yang pertama. Sebenarnya Pak Ngah di sini berada di sini untuk mengkompos satu lagu Hari Raya. Nama title lagu tersebut adalah Sayu di Hari Raya. Hari Raya. Sayu di Hari Raya dan akan dirilis insya-Allah di Crystal FM nanti minggu pertama di minggu kedua di bulan Ramadan tak silap saya ataupun minggu ketiga, dan juga akan diriliskan di insya-Allah di Malaysia dan juga di Singapura. Ini adalah kolaborasi pertama antara Pak Ngah bersama Brunei Darussalam. Syukur alhamdulillah insya-Allah. Ya. Yeah. So kali terakhir Pak Ngah berada di Brunei Darussalam ialah pada tahun? Oh, aduh, saya ingat mungkin 10 tahun dulu. Ah, 10 tahun ya? Saya kata adalah kawan di Brunei sendiri, rakan sahabat saya yang di Brunei sendiri. Saya mengharapkan saya dapat jumpa dia lagi hari ini, yeah, okay, yeah, untuk berjumpa balik kawan-kawan saya. Uh-huh. Walaupun yang terakhir saya datang sini, saya ingat mungkin 10-12 tahun yang lalu saya ingat. Yeah. Saya rakan-rakan ni kita dapat jumpa balik. Okey. Portfolio seorang datuk ini ataupun lebih kenal lagi sebagai itu Pak Ngah. Beliau ni adalah bagi saya figure yang paling itulah. Kalau di Malaysia tu kita kalau Pak Ngah masuk studio saja kita rasa takut. Seperti semalam. Yeah. Seperti semalam. Kerana nama-nama artis di bawah naungan Pak Ngah dulu tu adalah Siti Nurhaliza. Ya, yeah. Yeah, Nur Aniza Idris dan sebagainya. Yeah. Dan apakah perbezaannya working together dengan kita ni? Kita memang rasa takut lah. Apa perbezaannya? Tak ada. Untuk saya, apa yang saya buat adalah menjadikan sesuatu produk tu yang terbaik. Hmm. Okay, apa yang saya buat pun dari segi muziknya, dari segi liriknya, dari segi penyanyinya, mereka harus menghasilkan yang terbaik bagi setiap orang. Yeah. Jadi apa yang saya buat ni adalah yang terbaik untuk siapa saja. Mm. Jadi termasuk Pak Ngah sendiri. So Pak Ngah buat yang terbaik dalam muziknya, Pak Ngah hasilkan yang terbaik, lagunya yang terbaik dan lirik yang siapa buat pun Pak Ngah harapkan mereka melahirkan yang terbaik. Yeah. Tetapi penyanyi juga seperti Maria, dia harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Yeah. Jadi dia mesti study, dia mesti buat praktis dan sebagainya. So itulah hasil yang mereka harus lakukan. Kalau tidak, mereka tidak mendapat yang terbaik yang sepatutnya berlaku kepada mereka. Betul, betul, betul. Dan Maria, lebih daripada 10 single telah pun diriliskan. Maria juga telah mendapat banyak achievement sebagai artis wanita pilihan pada tahun 2007. Lagu pilihan 2007 juga, and also I think 2009 juga kamu mendapat artis wanita popular. Tapi kalau cakap pasal popular ni, saya tengok malam ni macam ketika ini membawa diri pun taklah popular sangat aku tengok lah sebenarnya. tapi bila semalam bila you nampak this legend in front of you, mm-hmm, how do you feel? Cuba cerita sedikit. To be honest, gegar lah. Uh-huh. I mean like I'm pretty nervous. Yeah. That's why waktu mula the fifth cycle nyanyi tu masih lagi simpan lah. Yeah. AKA dia nyanyi macam Mas Idayu macam tu lah. Sebab Pak Ngah dia rasa tegang sangat. You know what I mean? So
suara tak lepas. Jadi after that, jadi Pak Ngah bagi motivasi lah. Dia kata, this is your song, you know, you have to do it. Yes, semalam. So Maria give the best that I can, and at last I can do it lah. Mm. It is a very good experience. Okay, so now lagu Hari Raya akan diriliskan pada bulan Mei. So kalau sekiranya ada peluang lagi lah, Pak Ngah mau buat lagu ke pop untuk dia ni? InsyaAllah, saya anytime saya ingin berjumpa. Anytime dengan mesti ada budget lah. Buat lagu untuk Maria, mungkin untuk yang lebih serius lagi lagunya. Yeah. Dan saya rasa Maria sendiri mampu meraihkan sesuatu yang menarik tentang lagu-lagu, khususnya lagu-lagu Pak Ngah sendiri lah. Yeah. Pak Ngah, boleh ceritakan sedikit juga, berapa sekarang ni lagu-lagu yang ada dalam your archive, berapa ratus lagu yang you ada sebenarnya? Banyaklah. Saya nak cakap pun tak tahu berapa banyak. Tapi lebih daripada 500 lagu. Lebih daripada 500 lagu. Tapi banyaklah, termasuk lagu-lagu drama Melayu, lagu-lagu teater, lagu-lagu patriotik. Cukup banyak lagu. So lagu tu semuanya saya dah dokumentkannya dengan lagu MACP di Malaysia sendiri. Dan syukur alhamdulillah sehingga sekarang lagu tu kita boleh apa melihat dan ambil baliklah. Kalau apa-apa lagu yang kita nak, Pak Ngah sendiri tak ingat lagu apa yang Pak Ngah dah dah nyanyikan. So Pak Ngah kena jumpa dengan MACP untuk melihat balik rakam-rakam. Okey, kita kembali lagi sama audio nanti dengan kan ini lagu, salah satu lagu yang di ini lagu ni ditulis oleh Pak Ngah ke Hati Kamar ni? Hati lagu Siti dengan Nizam. No, it's one of your ditulis pada tahun 1998, tak silap saya. Dengarkan bersama kami secara eksklusif di Crystal. So cuba cerita sikit pengalaman kita sama-sama di sana. Di sana saya kenal Pak Ngah. Di mana? Di Indonesia lah. Kita taklah, bukan di Jincu. Bukan di Jincu, lain cerita lagi. Jincu lain cerita. Di sana bila Pak Ngah tengok sendiri industri di Indonesia dan juga Malaysia, apalagi kalau Brunei, kalau Brunei kita jangan cakap lah, tapi kalau di Indonesia, the opportunity macam mana? Kalau Pak Ngah adalah orang yang minat dengan irama-irama Melayu, so boleh ke kita melebar luaskan lagi di Indonesia? Saya pertama sekali saya bersyukur alhamdulillah di Indonesia itu, bila dia kata lagu dandut tu, dia bukan hanya hanya terikat kepada lagu dandut saja. Di lagu-lagu Melayu juga termasuk dalam kelompok lagu-lagu dandut. Jadi saya beruntung kerana lagu banyak juga lagu-lagu Pak Ngah dimasukkan juga dalam lagu-lagu dandut itu sendiri. So dalam DAA 1 dan 2 ni banyak lagu-lagu Melayu Pak Ngah sendiri yang mereka gunakan untuk mereka menjadi menyanyi dalam lagu-lagu Melayu Pak Ngah sendiri. So alhamdulillah kerana lagu Melayu diterima pakai dan apa diterima oleh semua penyanyi-penyanyi juga di Akademi Asia tu. Betul juga ya. So nanti kita akan bertukar sebuah lagu pemenang di Akademi Asia yang pertama, Danang nanti insyaAllah. Lagu Bidadari Jiwa. Berapa minit you buat lagu ni? Bidadari Jiwa? Danang ya? Danang. Berapa lama you buat? Berapa minit? Itu saya ingat mungkin dalam 2 minggu. 2 minggu you buat? 2 minggu. Yang paling laju berapa lama you buat? Kerana dia bagi lagu tu untuk beri peluang kepada finalis nanti untuk dapat lagu apa nama hadiah kepada semua peserta-peserta. So untuk finalis tu ada 3 orang. So Pak Ngah cuba membuat untuk 3 orang. So salah satunya lagu Danang lah. Danang ni yang mempunyai banyak hits termasuk lagu daripada Lesti nanti. Ya, Lesti. Maria, you have been a biggest fan of Siti Nurhaliza. So bila saya SMS kamu yang Pak Ngah akan datang, and apakah perkataan yang awal ataupun cerita yang pertama yang you ingin tanyakan kepada dia? Dah makan ke belum? Lagu ni betul. The first question. Yeah, the first question. I know you were like starstruck last malam. The first question is betul ke Pak Ngah ni? I mean, is it true? Is it him? Or is Duffy is just joking? Sebab Duffy memang dia memang macam ni kan, kadang-kadang dia joking. But my first question that I want to ask to Pak Ngah nak ke buat lagu untuk Maria? Which is he already answered. Yeah, he already answered that. Songs that we do yesterday. Yeah, betul juga. Okay, rehat seketika. Pak Ngah, lagu seterusnya ni untuk siapa? Itu lagu daripada Danang di Akademi Asia pertama, lagu Bidadari Jiwa. Lagu ini mempunyai banyak millions and millions of hits di YouTube dan juga disiarkan di bermacam-macam TV station di Indonesia.
khas untuk anda pendengar. Baiklah, 12.15 di tengah hari kita bersama partner sekali lagi bersama Maria. Maria, baiklah, apakah perkembangan terbaru pula daripada Maria? Saya tahu lagu Kamu Mengganggu ini merupakan lagu yang hits juga di mana-mana stesen di Brunei. So, boleh cerita sikit tentang lagu Kamu Mengganggu ini? Cuba. Lagu Kamu Mengganggu adalah lagu yang dikompos oleh komposer Indonesia. Dan lagu ni menceritakan tentang, of course lah, relationship tu kan, lelaki tu asyik kacau dia je. Okay. So she was quite pissed off with it. I see. Jadi, so dia marah lah? Ah, dia marah lah. Yeah. Macam Duffy lah. Suka ganggu orang. Yeah, suka ganggu orang. Dan lepas ni, kalau tak ada apa-apa, mungkin we will come up with lagu yang, another single. Dan the latest update, seperti yang Duffy tahu, lagu yang dikompos, lagu yang kita dengan Pak Ngah tengah buat yesterday, Duffy pun di situ. Jadi tu adalah perkembangan terbaru. Itu dah lagu raya lah untuk for the coming project. So untuk Pak Ngah sendiri pula, pakngahproduction.com, saya tengok your company history dan sebagainya. Pak Ngah pun juga aktif menerusi, you know, event management dengan apa event-event seperti Hari Merdeka, Colors of Malaysia, Citrawarna, Hari Malaysia dan sebagainya. Pernah dalam fikiran Pak Ngah nak buat apa kolaborasi pula dengan orang Brunei lah? Kita sebenarnya, Pak Ngah adalah seperti saya katakan, a person yang kami refer tu untuk membuat sesuatu yang besar-besar, event-event yang mega. Mungkin adakah you nak buat crash course di Brunei ni? Sebenarnya Pak Ngah akan cuba saja segala peluang yang ada. Kalau sekiranya ada event-event yang Pak Ngah rasa sesuai untuk Pak Ngah kolaborasikan dengan negara Brunei ini, Pak Ngah memang alu-alukan sangat. Kerana yang penting tu Pak Ngah selalu melihat bahawa lagu-lagu Melayu ni, sama ada dari segi lagu ataupun tarinya, itu memang sesuatu yang Pak Ngah rasa penting untuk Pak Ngah menghasilkannya kepada sesiapa saja, termasuk negara Brunei sendiri. Okey. Kita rehat seketika dahulu. Dengarkan dahulu lagu daripada Maria, Kamu Mengganggu ini. Dan baiklah, setelah ini Pak Ngah, semalam kita ada cerita-cerita tentang irama Melayu masih diperkuatkan lagi, your passion in music dan segalanya. So this been going on sudah berapa puluh tahun. Tak pernah ke dalam hati Pak Ngah, I want to retire dalam hidup kau? Macam mana? Tak adalah, selagi boleh berjalan tu kita jalan je lah. Tapi begini, saya sebenarnya buat masa sekarang ni, saya rasa muzik di Malaysia sendiri, mereka sudah comeback, orang kata kan, lagu-lagu irama Melayu ni. So yang kita tahu di Indonesia sendiri pun memang lagu-lagu Melayu ni memang mendapat tempat di kalangan pendengar-pendengarnya. Dan di Singapura sendiri pun mereka banyak mendengar lagu-lagu irama Melayu. Tapi di Melayu, di Malaysia sendiri, dah terlalu lambat kita mendengarnya, kerana banyak popnya, banyak rocknya, dengan dia punya lagu-lagu baru semua. Tapi sekarang ni lagu-lagu Melayu sudah mula mendatang comeback. So saya mengharapkan dengan adanya lagu-lagu Melayu ni dirakamkan semula, lagu-lagu ni Pak Ngah harap Pak Ngah dapat mendapatkan balik lagu-lagu, mungkin artis-artis baru yang hebat, untuk mereka menjadikan lagu Melayu ni dapat mendapat semula tempatnya di kalangan, dapat comeback lagi lah di kalangan peminat-peminat muzik semua. Okay, so mainly you are master dalam dari segi lagu-lagu irama Melayu dan segalanya, tapi what about moving to pop? Pop sebenarnya saya boleh buat juga sebenarnya, kerana dalam muzik-muzik teater umpamanya banyak jenis-jenis muzik yang Pak Ngah buat. Tetapi untuk album ni, khususnya dalam industri muzik ni, saya memang fokus kepada lagu-lagu Melayu saja. Kerana tak banyak orang yang buat lagu-lagu Melayu ni. So lebih baik Pak Ngah fokuskan kepada lagu irama Melayu, kerana lagu pop ni dah ramai. Ramai orang yang terlibat dalam muzik-muzik moden sekarang ni. Jadi might as well saya terus fokus pada lagu-lagu Melayu, dan harapannya juga generasi-generasi baru ni dapat dapat juga mereka-mereka baru yang baru ni dapat mungkin daripada Pak Ngah juga explore dan sebagainya. Baiklah Maria, semalam you were recording lagu ini dan
it's out of your comfort zone. Yeah, betul. Out of your comfort zone dan sebagainya. So, how do you feel bila menyanyikan karya Pak Ngah ni, dan this is a very huge challenge for you. Mm-hmm. Yeah, so cuba ceritakan sedikit untuk para pendengar lah. Mula-mula memang lah, because Maria background, even dari lagu-lagu yang Maria pernah bawakan tu bukan jenis lagu tradisional. Mm-hmm. Jadi memang Maria ada, apa ni, memang ada difficulty lah. Especially yeah. dari cara mengalun. Mm-hmm. Jadi, bila Maria start recording ni, jadi saya, dalam fikiran saya memang expectation Pak Ngah memang tinggi. Right. Sebab, disebabkan oleh artis yang yang selalu bekerjasama dengan Pak Ngah. Mm-hmm. Jadi, bagi Maria, apa ni Rafi? This is a very very challenging lah. Challenging bukan pada. Senang sebenarnya menyanyikan lagu tradisional. Tu pun baru stage 1. Belum lagi melenggok sangat kan. Baru simple jalunan dia. Aku ada sedikit lagi snippets lagu ni. Yes, dia baru email aku. Hmm. So lagu ni macam nilah, macam nilah kita dengarkan untuk order. So this is part of the song. InsyaAllah nanti tunggu sedikit lagi kita riliskan. Audio boleh dapatkan di insyaAllah di YouTube dan sebagainya for the official one. Yeah. Pak Ngah, sebelum tu kita di Crystal FM berbesar terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Pak Ngah. Saya terima kasih banyak-banyak. Kerana sudah datang. Kerana sudah datang ke Brunei dan sedang bercuti di sini juga. Yeah. Dan mungkin insyaAllah banyak projek-projek lagi dan kita mengiratkan silaturahim lah. InsyaAllah. Ya, silaturahim. Mungkin Maria ada ucapan khas untuk peminat dulu untuk Maria? Maria ada ucapan untuk Pak Ngah dulu. Okay, thank you so much Pak Ngah sebab sudi apa ni bekerjasama dengan Maria dan juga beri peluang dengan Maria. Dan Pak Ngah juga ada mengongsikan sedikit sebanyak, ada mengajar marah-marah lah. Jadi tapi bagi Maria itu adalah motivasi. Kalau tak ada orang buat macam tu, kita takkan dapat buat yang terbaik. Kan kita orang Brunei ni manja orangnya. Ya, manja. Thank you so much juga untuk Taffy and then to Octov, congratulations. Yes. And then to Crystal FM, thank you untuk peluang ni. Dan to all supporters lah, terima kasih. Yeah. Dan keep on supporting saya dan especially to Pak Ngah juga. Okay, Pak Ngah, silakan Pak Ngah. Ucapan untuk peminat Pak Ngah. Peminat Pak Ngah. Saya mengharapkan semua peminat saya di luar sana akan terus mendengar lagu-lagu Pak Ngah yang baru. Yeah. Supaya kita terus berkembang dengan lagu-lagu Melayu. InsyaAllah. InsyaAllah.